Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke channel kami bersama Dragon Portable, teman-teman. Kali ini kita akan ngobrol sama si pembuat meja lipat. Tapi sebelumnya kita bisa lihat dulu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, mungkin kenal dua orang ini ya. Kita tanya-tanya, ini namanya Mr. Ijal. Mr. Ijal, kali ini mau bikin pasang meja apa? 1,50 meter. Ini agak kacau ya. Kita kayaknya nggak bisa ngobrol sama yang ini. Kita lihat ngobrol sama ini. Nah, kalau yang ini kita lihat. Masih galau kan? Masih galau kenapa kayaknya? Ada deh. Ya udah, kita lihat cara pemasangannya untuk meja lipat 1,5 meter. Ya, coba lihat ketipisannya seperti apa. Bentar, set. Nah, seperti ini. Lalu mejanya kita akan pasang dulu kita dulu. Nah, buat yang mau pesan, bentar. Yang mau pesan silakan bisa referensi untuk ukuran 1,5 meter ini, dan karena 1,5 meter ini banyak sekali peminatnya. Untuk yang mau jualan juga bisa WA ke Mister Material 0815692193. Nanti jualan aja nggak apa-apa, diposting, di share ke videonya, nanti tinggal pesan ke Mister Material ya, seperti itu. Jadi reseller kami juga boleh. Nah, ini cara pemasangannya. Lalu ada spesial khusus nggak sih untuk pemasangan ini, Mister X, Mister Material, itu Mister Ijal? Coba gimana tadi yang meja tengah tadi? Tengahnya. Nah, mana? Set, kita lihat. Sampai tudang sama pengait. Nah, tujuannya buat apa itu? Yang atas buat nahan. Coba lihat. Dipasang. Oh, seperti ini. Jadi si meja tidak akan goyang lagi. Iya. Lah kok pinter ya? Oke. Lanjut. Nah, kita kayaknya lagi gangguin banget tuh untuk cara pemasangan. Kita lihat nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Monggo, silakan. Nah, itu tulang buat apa tuh rencananya? Oh, biar lebih kencang. Oh, iya. Biar bisa didudukin tadi ya. Coba dipaskan dulu mejanya. Mejanya dipasang dulu, dipaskan dulu. Ini Mr. X memang hari ini lagi galau kayaknya. Nah, sudah pas? Oke. Nah, referensi aja untuk meja ini, meja 1 meter setengah ini banyak sekali peminatnya. Jadi silakan Anda juga bisa pesan untuk meja ini di 0815692193. Untuk kiriman kita dari Kota Pekalongan. Jadi untuk Mister Material bukannya ada di Pekalongan. Tapi untuk kita lihat ada wajahnya saya. Nah, ini nih. Jadi untuk kiriman dari Kota Pekalongan. Ya, ini untuk kiriman dari Kota Pekalongan, tapi untuk pengiriman bisa ke seluruh kota di Indonesia. Nah, kalau mau full lihat video-video kami untuk mejanya, bisa cek di channel kami, Mister Material Wood Portable. Ya. Dan ini tuh sudah selesai. Jadi cara pemasangannya seperti tadi. Ya. Oke. Set, tampilannya seperti ini dan atapnya lurus. Coba mau lihat dulu kayak biasa naik. Naik katanya. Nah, Mr. X sudah naik. Mr. Ijal, Mr. X tadi kira saya bentar. Mr. X beratnya berapa kilo? 70. Oke, Mr. Ijal. Hah? Beratnya berapa kilo? 55. Ini udah naik ceritanya. Naik. Jadi mejanya tadi tipis tapi kuat banget ya. Saya mau naik juga boleh apa enggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Tapi rusak enggak ini? Rusak nanti diperbaiki. Rusak nanti diperbaiki. Tapi kuat enggak ya? Insya Allah kuat. Oke, kita tes ya. Kita tes naik juga ke meja ukuran 1,5 meter. Set, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak meja warteg dinaik-naikin ini. Wah, ternyata kuat ya. Mantap, mantap. Aduh. Tuh, naik kakinya naik.
sudah naik semua di atas meja ukuran 1,5 meter, dan mejanya ini kuat sekali ya? Ya, kuat. Berarti 150 kilo, kita ada bertiga apa lebih? Lebih. Lebih ya? Lebih. 200 kilo lah ya, saya soalnya 68-70 saya. Ya 200 kurang sedikit. Enggak dong, saya 68, ini 70. Berarti berapa? 148. 148. Kamu beratnya berapa kilo? 55. Ya berarti ini udah 200 ya. Yeah. 203 kilo. Jadi bisa nampung untuk 203 kilo. Gitu ya, Mister Rex. Iya. Terima kasih, Mister Rex. Kita lanjut. Nah, seperti ini mejanya, jadi meja buatan Mister Material insya Allah akan kuat sekali. Kita lihat, udah turun dong. Jangan kelamaan situ. Kita lihat tampilannya. Nah, kita lihat tampilannya. Tampilannya seperti apa mejanya? Nah, mejanya ukuran 1,5 meter plus semua komplit, ada pintunya, dan ini mejanya. Terima kasih sudah nonton di channel Mister Material Booth Portable, dan jangan bosan-bosannya atau kasih masukan untuk video-video kami selanjutnya. Insya Allah kami akan perbaiki terus. Pemesanan kemana? Mister Material, ditunggu apa berarti ini? Kita abis ini kita nunggu apa? Nunggu yang order ya? Iya. Terima kasih, Mas.